Nah, ini bunda kalian tuh. Bunda kalian. Kalau misalnya apa, nggak usah ke McDonald, nggak usah. Lah ngapain aku ke McDonald nganggu kau? Iya, makanya kami makan ke situ. Emang isi nggak bisa pesan makanan? Nggak ada, sayang. Maka, ya Allah. Nggak kau cium mak kau ini? Eh? Aku tak mencium kau. Ya Allah. 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 Mana berapa orang? Lama enggak kontak. Sudah lama banget saya. Berapa orang? Ada 3 kali ya. Iba. Masih ingat enggak? Kita juga ingat dong. Apa di kamar? Kita kasih sama dia kan. Kita mau live. Iya kan masalahnya masalahnya anak-anak kau ini nungguin live aku. Iya. Mana unai live-nya udah. Mana bunda? Bunda, bunda. Mirip-mirip Chris, ada mirip Chris. Iya, Kristin. Jaman dulu. Kristin kawan dekatnya si Korla. Dia kurang tinggis ya. Iya. Dibapik dulu. Boleh. Artis figuran. Terlalu tinggi ya Mbok, jadi kayak pewong sih, pewong. Tuh. Ukurannya lah ya. Oke. Belum lihat telanjang ya. Ayo. Langsung digoreng ya, sayang. Kunci. 4. Kunciku mana? Kok jatuh? Anak gimana sehat? Belum, tadi aku keluar dia nangis. Kok bukan kau bawa? Enggak mungkin lah, kan ada suamiku juga, ada mama. Sebentar aja. Jam lagi kan saudara juga. Masih agak anget. Enggak cukup enggak? Berat di dosanya, enggak berat di badan. Pesan. Lah enggak usah ke McDonald, Bu nanti. Ngapain aku ke McDonald? Makanya kami enggak mau ngangguin kau di situ. Bukan makan McDonald, makan sate kodok. Udah, dapat salam dari Vera Ambon. Vera Ambon. Iya. Vera Ambon mana? Jalan di Indonesia. Enggak kenal. Makan. Nah, jadi jangan kalian pikir. Kok lah enggak mau nemenin Mak Ulat. Ini maknya, sayang. Libur. Ya kalau sampai hari Selasa kalau enggak kalian semua, ya. Biar bisa kita ngelaprak ke Gunung Berapi. Iya, Bro. Ini dia. Ini kalau yang dulu loh. Anak bunda. Mulai kan. Katanya kok makarong. Yang bulat-bulat ini buat si Rani. Lempernya. Iya, manajer gue. Enggak. Emang satu aja. Lantam mulut dia kalau dia ngomong sama orang. Nah. Ya Allah. Ini lemper. Lemper dari aku. Ini dari siapa ini? Dari Kemiran. Ye. Kau cicip aja. Oh, si Mila belum. Mila gulai apa? Gulai ayam. Rani. Makmu dapat makanan nih. Nah, sekarang Rani dikeluarin itu pesanan Monica dari Kanada. Buka baju ah. Baju 40 biji tapi baju ada panas badannya. Makan aja di sini.
Hei, nah, mana gue pengen nengok ini pempek. Ini bebek, bebek. Kau senang bener goreng bebek. Ini tapi udah digoreng. Digoreng, tinggal kau panasin. Nah, ini bumbunya Ran. Ini bumbunya, bumbu bebek, bumbu bebek. Ini jengkol. Ini jengkol, jengkol. Rezeki ya, Mai. Nah, Ran, ini sambal manggahnya. Enggak, aku ada, aku bawa kantongnya, Ran. Aku bawa kantongnya. Ini apa? Apa ini, Mak? Setan. Apa ya Allah Tuhanku dimarah-marahinnya maknya. Sambal sambal mangga. Kau kan demen. Ini untuk masukkan ini, sayang. Nah, biar Rani, kasihan Rani. Nah. Nah. Ya. Oh, oh, ini dari si Mila, biar Mila aja ngasih nanti ya. Iya, Mila nanti kesini kan. Iya, lagi di jalan dia. Ini dari siapa ini? Udah tadi. Itu dari itu tuh dari. Nah, sambal jengkol dari Mila. Sambal jengkol dari Mila. Dari mana? Mila yang bikin. Mila mana? Yang Mila waktu dari New York yang kau bikin, aku minta bikinin rendang ayam. Ini dibawainnya nanti dia yang dia ngasih. Bentar lagi datang. Oh, bentar. Dia pengong. Transparan. Gua punya sesuatu. Gua punya sesuatu. Nah, belum. Nah, biarinlah. Karena biarlah, 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 biar dia senang. Nah, biarlah senang, biar. Kan? Bunda gue mana? Bunda gue. Eh, oh ini Mila. Oh benar dong. Kau sembah kaki. Cium kakiku. Ini siapa? Ini anak-anak Maula dari Dresden kencur. Oh, Dresden sih? Eh, Dresden. Dusseldorf. Dresden. Ini anakku juga, anak lanangku. Gulai kau keluarkan. Kau nggak pernah buruk. Salam ya, salam kembali. Aku tadi dengan gue. Ini dengan Amerika kan? Iya. Sering dengan gue. Enggak, orang Padang ikut dulu semua. Orang Padang kok, ha. Eh, itu ha. Itu ha, gulai kau tuh agihan lah, kapudusi itu. Oh iya, gulai kau. Agihan lah. Di mana dia? Hah? Apa kabar? Ini gulai kau keluarkanlah. Di mana? Ya Allah Tuhan. Aku mama-mama semua. Mamanya baca. Namanya juga tujuh lain. Dia nggak berkuat. Bandit. Memang kau tuh bandit. Bandit. Itu lalapan kau tadi lupa aku. Aku pikir untuk tempong. Ini apa? Ayam kamu lu gua dulu kan suruh bikin pasti tangan-tangan kaki. Itu apa? Lemper. Jadi semua bunyiin. Berarti manggilnya manggilnya harus apa ini? Bawain ya. Iya aman. Ayamnya sih. Nah, udah apa lagi? Tunggu, manggilnya berarti siapa ini? Oh iya. Oh dibawain kencur ini kasih cur. Cur. Kau-kau yang Kak Kor lah berarti. Mak kok bunda, bunda panggil bunda. Hai, bunda ini. Filternya bagus. Enggak pakai filter nih ya. Pakai. Bunda Korla. Enggak pakai filter juga kan. Bunda sih. Panggil bunda dia mau tua-tua, mau muda dia maunya. Bunda ini si kencur ngasih minuman. Enggak bisa aku minuman. Kok biarlah aku jadi. Tapi kok ini bukan alkohol, sayang. Sirup. Sirup. Sirup alkohol. Kok jangan aku ini ya. Sirup itu asli. Sirup kayak sirup marjan kayak gitu asli ini, bikinan Dusseldorf. Itu dari Ruhrpott. Pakai air. Pake boleh. Air. Boleh pakai air. Misalnya coklat, mau coklat juga itu gimana bisa. Gimana Rani? Kan kan tahu kan itu ada tulisannya. Hah? Sebenarnya pakai air. Tapi kalau jika kok panas sekali. Oke. Ini dari mana? Sama-sama. Makanlah, makanlah. Bunda, makanlah Pak Ye. Bunda. Ke Dusseldorf lah. Nantilah. Kapan? Jengkolnya udah, Bunda? Kiamat. Udah. Iya. Tugas selesai ya. Makasih. Ya, ayo.
Jadi bukan kacamata kau lah, kenapa bukan kacamata lebih kecil aslinya ya? Mana kacamata kau? Eh, Amarani, kesini, Amarani. Ini. Kacamatanya kan kata dia. Maklum mamanya udah buta. Cuma nengok kau. Ini anak Norway yang ini nih. Katanya buka kok kayak Jupe. Joni Iskandar. Jupe kan imut bang. Dulu. Kau rajin ngebom orang kayak. Macam cari kali lah kau. Tapi dulu kita kan begitu. Nah, manja kan seks song boh. Jangan serak-serak. Dia mukanya kayak ini Maya, kayak Maya Ferrari ya. Dari New York. Terus gimana nih Bunda? Namanya orang Sunda juga dia. Yang Sunda. Enggak kayak banci kayak pewo kok takut. Mampus. Ya Mak ya? Iya. Yang tinggal di Mak. Yang di sana badannya kecil. Dia bina cininya itu pewongnya. Iya, heeh, taruh situ aja. Ini kamarnya siapa? Yang tinggal di Malaysia bukan? Enggak apa-apa. Di sini. Siapa sih? Sama Mak Ulan. Salam dari Suri. Suri mah dia kenal. Suri. Ya, teman-teman dia. Enggak, dia bilang iya. Salam buat Kotla katanya. Eh, salam kembang. Suri di mana kau? Di Malaysia. Suri di mana? Di mana bentuk muka kau, Suri? Oh, terus sampai jam berapa? Udah dikasih sama sekolah. Nasi yang bebek, udah. Apa sih? Semalam namanya ada pork-porknya gitu kalau enggak salah ya. Porse. Di toko Megan. Tinggal kubat mana sih yang enak itu ya? Di fur itu daripada di microwave. Microwave ya, Kak. Yang di oven lebih enak. Garing ya di toko. Sambal mangganya enak. Ya, dia dulu pagarnya. Orang mana? Orang Sunda. Oh, Sunda. Sunda. Bukan Sandra Orai. Iya, PKK kau. Sandra Orai. Bukan Sandra Orai. Cuman dia Islam memang ya. Aduh, dingin banget. Kopi lontong alisnya. Ngelang-ngelang banci. Siapa? Yang pewong itu? Pewong itu. Roni kenal. Oh, Roni kenal. Oh, teman-temannya si Roni juga. Dia punya cucu loh. Badannya bagus. Rambutnya. Gua punya anak dua. Anak dua. Anak ambar. Bayi ambar. Iya. Kamunya udah pergi barusan. Siapa namanya? Kok jangan bikin repot aku ya? Apa? Mau dibuka? Salah. Kalau mau dibuka dia ketutup kayak gitu baru bisa dibuka gini ya, lagi. Enggak usah nanti dia kedinginan pula. Enggak bisa. Enggak usah, Mak. Takut nanti bunuh diri. Enggak boleh kalau jangan dibuka kok lancang tangannya Mak Ulan. Kau tadi minta, makanya aku bilang panoramanya. Kau serba salah terus dengan aku. Kau melawan. Kau tuh jadi maling kundang, kau jadi batu kau nanti. Jadi maling kundang kau nanti, jadi batu paling kundang kau. Haji Salman. Ini. Enggak lagi sama. Siapa yang makin cuma ya? Apa benar dia? Iya, tapi kan berubah kan. Kan. Di hotel, ya, hotel Mak Ulan. Kenal lagi ya, gila. Kok kenal robot? Iya, iyalah.
Ya iyalah, ingin robot ya kenal lah. Teman-temanan mak kau dulu, Kiki Manado. Kau kan pewong neng, cepat jadi tumbal. Jadi aku lalam cari lelaki. Ada neng satu neng untuk makmu neng. Tinggian dia punya, aku nambah. Neng, apa pewong neng yang cantik neng? Cepat carikan lelaki. Jadi aku sambil ini sambil nyari. Kan binatang. Terakhirnya pernah sama dia kan, kau sudah ingat nggak? Iya ingat sama dia. Yang kita waktu acara Jokowi. Dia nggak ada. Dia sih nggak ada. Lagi kerja. Kerajaan. Siapa ya, lagi sih? Hadinya. Hadinya dari Rani buat Bunda. Oh ya, Mila kok belanja tadi minuman ah? Iya ini ada airnya. Ya Allah mah air aja kok simpan-simpan emang. Ya astagfirullahalazim aku lagi yang kena marah kan. Kok aku terus. Bunda kor lah. Bunda aku bukain. Aku bukain mak di gelas. Aku bukain. Air aja kok simpan ya mak. Astagfirullahalazim aku lagi kena sasaran kan. Itu ya benar pada bedam. Jangan kualat sama orang tua. Kalau nyetir jadi maling kundang. Kok lantam bener kok lah ya. Emang segina kadang-kadang enggak ini. Mau jadi minder. Enggak saya mau ngomong ya. Enggak, tas mak ulat apa yang merah. Di dalam habis. Sini kali. Duduk aja. Dari apa nih? Kita enggak ketemu. Tas merah itu tadi mana? Itu jangan ini lah. Iya. Kalau jadi memang ketemu ya, Mak ya. Buat kulkas. Iya, Rani. Nyok Rani. Mencari mau dapat di mana ini? Di New York. Main dong. Main ke New York dong. Bunda, penggemarmu banyak di New York, lu main ke New York. Nantilah. Tunggu semuanya aman biar kita nyaman. Mana doa tuh aku dapat rumah? Berdoa kan. Ya doa gitu. Baca Yasin. Ayolah. Baca Yasin. Ya teriaklah dengan anak-anak kau yang tua. Kau bacain kau yang tua. Iya benar. Eh bacain Yasin buat Bunda Korla, bacain Al-Fatihah, tahlil biar Bunda Korla dapat rumah yang bagus kayak gitu. Kan udah didoain, kan udah didoain tadi Korla dapat rumah. Itu kan doa anak-anak kau itu. Semuanya sudah terjadi, semua ada rumah sudah cantik, tinggal berkahnya lagi, mudah-mudahan seterusnya. Mak tapi bener kan, proses rumah itu agak memang ya. Nih dengerin ya, yang mulut-mulut lantang. Nah ini dengerin, anjing. Dengerin. Makanya kalau nggak jangan sok dahulu, jadi jangan dia susah teriak. Ini prosesnya lama loh mak, bukan apa. Kalau gue punya masalah nggak bakal ada orang suaminya bilang dia nggak punya kasus apa apa kan enggak dia udah kita semua tunjukkan kalau gue punya otak nggak bisa mas nggak bisa. Kalau gue punya otak nggak rumah nggak mau nanti terganggu dong pembayaran rumah akhirnya semua diproses dari mulai apa gaji apa namanya gaji 3 bulan terakhir izin tinggal kontrak kerja enggak punya masalah sama orang pajak semua diperiksa ini rumah bukan peti mayat kan dengar cepat agak ya memang akhirnya kan bos tapi kan tetap diproses iyalah enggak teke datang sama rumah itu pikir membuat ada batu nisan enggak enggak mesti proses semua aku juga berdoa-doa sama dari itu jantungku tapi ketolak kan enggak ditanya-tanya diundur iya emang benar semua lah lu bahasa Jerman juga kayak air mas kan terima kasih juga buat Rani. Amin. Amin.
Bukan. Dia yang ngelaprak pengacara. Mm-hmm. Dia ngelaprak sini, dia ngelaprak sana. Ini gimana Rani? Mm-hmm. Kalau bahasa kamu Rani, Bunda enggak bisa. Mm-hmm. Nah, biar aku ngatas, aku yang pasang badan Bunda. Heeh. Mm-hmm. Dia pasang bahasa Jermannya, ya Allah Tuhan, sangi anjing. Dia kayak Agnes Monica pasti Inggrisnya kan. Dia pasti Jermannya. Iya. Dia kan bahasa kecil kan. Kayak bahasa Belanda lu ya. Belanda lu ya. Makasih. Coba ala Sunda hantu bahasa ini jo bahasa Inggris kan nanti sudah tahu lebih siapa tapi kok ada namanya biasanya kalau misalnya kakak Bunda enggak akan dalam kecapean kita tetap coba tasa kata bahasa lihat aja foto apa tasa namanya Priscilla pewong dilihat ininya bulat atau gimana lihat ini bapak yang empat dari tadi ya dari tadi tuh nonton dari tadi penonton tuh segini nungguin dia tapi follower lu sekarang banyak loh boleh dulu gara-gara dia follower butuh banyak tuh gara-gara dia gak bisa kita pungkiri iya Dana lu segini lah iya ya saya enggak makan Mbak. Ya sama lah kan. Mana Jakarta mau. Juga makan banyak kok bantu kan. Kan boleh lu masak-masak. Iya. Penting sehat ya. Amin. Kurang ajar sama makan. Capek aku melahirkan kau ya. Enggak mau ngomong. Benar Pepsi keluar dari Pepsi ya. Angka kau. Ya. Udah cap. Udah panjang urat apa pusatku sampai ke rumah sakit pahlawan ya. Gak kau temen aku binatang kau. Siapa tuh? Oh Karen. Anak-anak gue. Iya anak si Korla. Ya udah. Iya. Yang penting kan tetap. Tetap. Iya kan rileks. Mereka. Oh kamu. Rileks. Ya udah nanti ada pengajian ya. Iya sih ya buat kalian enggak ada di sini. Ya makanya. Kucingnya di tadi ya. Sama dari sini Ustaz. Apa? Karena enggak. Dia kerja juga sama mamaku di Donga, tapi gua di Donga lain. Tapi satu bot. Udah ya kalian nggak penasaran lagi kan? Dari mana? Gak capek kan main handphone itu? Kok lah masalahnya anak-anak kau ini nontonin kami ini cuma hanya untuk bener nggak ini Maulan ketemu kok lah itu? Mereka itu cuma meminta bukti. Kadang-kadang mau mencuci dipati-pati kok rajin ya mak? Marahilah terus mak kau, marahilah terus. Aku lebih dulu kenal kau daripada anak kau ini. Iya. Kan. Nah, kan dimarahin lagi maknya. Gampang diasuh. Kan? Maksudnya diasuh sih katanya. Patut tai anjing. Muak banget tuh. Follower ya, muak dengan bahasa anjing. Aku enggak bawa HP. Terserah mau patut mau apa terserah. Aku enggak ikut tapi dengan cara-cara yang baik. Ender. Gua ngobrol. Dengar tuh ya. Bunda, aku mau kenal Bunda aja. Oh ya. Apa kata dia? Aku coba nanti dia aja udah aku hapus lah. Apa kenapa kan? Lalu yang mana? Yang anak itu yang gua lihat itu. Bentar ya, gua lihat tadi. Eh, nanti kita foto bareng. Nanti matiin dulu dong. Jangan udah enggak usah matikan. Kesininya. Oke. Gua lagu apa nanti? Mirip suara gua yang enggak anggun. Ya gua. Jangan bisa. Tahara. Tahara. Enggak tahu lagu itu apa yang kemarin dinyanyiin itu yang itu lagu nyanyiin aja diam lah
Kau kerja jam berapa? Jam 5 lah. Masih lama. Kau kerja jam berapa? Jam 6. Jam 6. Kok masih lama? Tadi bosnya nelpon ke gua. Tolong. Kau pintar benar ngomongkan kau orang lasa, awak kau lasa pula. Ada pocongnya. Emang udah pada tahu, gua pura-pura aja. Mulai. Ini juga baju jahatan ini. Tempel anjing. Mak yang mana? Mak yang mana dulu? Rupa anjing kayak gimana bentuknya? Mak yang mana? Lobangnya enggak nampak. Lobangnya ada 3, Mak. Kok medannya di mana? Tembok. Tembok. Ya Allah, daerah pembunuhan. Kok bisa daerah pembunuhan? Aku udah bisa tebak antar bunuhan, namanya pasti gini. Extension, tapi enggak kayak tembok itu ada. Udah beda sekarang. Oh, zaman-zaman dulunya. Iya, zaman dulunya. Udah beda sekarang, tapi udah beda. Udah pernah? Di mana kan Hara? Anggur. Dapat nadanya deh, dapat nadanya ya. Nah, dapat nadanya. Nada dapat pas. Tar gue yang main gitar. Aku mau cetan di sana. Sekarang aman tembung itu. Aman udah gede. Ambang sekarang udah bagus. Banyak baci begulan. Cakep-cakep berondongnya. Cakep-cakep dong. Tahu kan orang Medan. Tembung kata Pak Pongongan Cina. Dulu. Tembung zaman dulu yang banyak tebu-tebu itu kan. Iya. Sekarang nggak ada tebu-tebu lagi. Nggak ada lah kota sekarang. Oh, yang ada dulu siapa yang rumah yang ada dukunnya itu kan di tembung itu kan? Oh, jangan sok tahu mak. Tinje. Yang dukun siapa itu siapa? Dukun siapa itu? Tahu sama kaki tahu jauh jaraknya. Dukun, ya kan gua kan cuma nebak-nebak. Ya dukun yang siapa itu yang di kebun yang di kebun tebu itu nah dukun siapa itu nah? Dukun yang itu kan. Iya, yang bunuh orang perempuan yang banyak dibunuh itu. Ada salam dari Dini Gajah. Ada salam dari Dini Gajah. Jahara kau ya? Bilang sama Dini Gajah kapan metok. Itu kan bisbala-bala itu. Bala-bala aja kumpul gue. Aku di Hayahan. Enggak, tinggal dorong aja. Sekarang dia ini dia ambil satu. Mana bunda, mana bunda. Waktu barat sebelum dia lupa itu bunda. Masih lama. Oh, dia kerjanya cuma 10 menit. Enggak sampai 10 menit jalan kaki. Tapi setengah jam kan sudah jalan, Bu. Setengah jam kau kan ganti-ganti baju. Oh. Sekarang jam berapa pertanyaan jam 15. 15. Oh, ini depan itu kan cuma langkah doang. Jam 5.40 bisa lah. Ya, langsung lompat ke sana. Dari sini. Terbang dari sini itu. Itu asli, coba. Kau jaharannya ngapu lah kau jaharan. Kau kayak asma tumbung pula kau ya. Bakal lama melekat. Penasaran. Ternyata boti semua. Enggak ya, maaf ya. Ekstrim ya.
Jambak lah penjambak. Sama Mbak Astri. Jambak lah. Salah ya. Gak apa-apa lah Bu. Ya kenapa? Bu, itu kepalanya liatin di obrak. Tarik. Bunda nih. Siapa itu? Anggun. Anggun. Terus ngapain dia? Ini inboxnya mau gue kasih lunjuk nih. Oh. Dia ngomong apa? Dia enggak dia bilangin besok lagu tadi keke live sama Bunda Korla. Jangan tersinggung dengan kata-kataku ya Anggun, kawan aku. Capek ngelirin tahu. Cocok kali nih ambulan kau. Ini ambulan lah, kita bintang. Yang lainnya beca. Yang lainnya beca kau lahirkan. Ambulan dia. Yang lainnya gerobak gitu nih, gerobak gitu kau lahirkan. Kalau sini Tasa pas bersih dia keluar. Kalau Tasa memang dia kan dari telapak tangan gue. Keluar 5. Iya. Gue sih pura-pura gimana. Itu aku juga ngeliat. Baik, minum bun. Baik. Mana pun di bunda tuh. Kayaknya dimetin ngomel lagi. Tadi siapa yang gue? Air minum kau tadi mana? Ini. Biar aja dulu makan. Nak minum kau? Siapa itu kecil kan? Nak minum kau? Apa? Hah? Mak, kok kan bisa pantat besar? Besok itu handphone, Mak. Pantat kok kemana? Besok. Aku kenapa melu kau gini-gini? Make kau. Kok make pula sialan kau? Jangan sampai gitu. Kau bolong, buang. Nanti kalau aku tak makan permen karet, aku ngobrol ke kau. Busuk nyan mulut kau, Mak. Bau jigong lah, bau ini. Makanya aku makan permen daripada kau bom nanti. Aku mau beli kursi roda kemarin dia gak mau. Dia suka nitip ini kalau bilangin anak lanang gue loh, terima kami ini di sponsori loh di sini nih. Pokoknya terima kasih anak lanang Mak Ula di sponsori kami ke sini. Walaupun kau enggak kenal tapi gara-gara dia kami ke sini ini untuk nemuin kau. Walaupun enggak ada yang nyuruh, yang penting dia tuh karena dia tuh tahu dia sini. Dia tuh sayang dengan kau. Enggak ada namanya, pokoknya anak lanang Mak Ulan. Anak lanang kau. Iya. Anak lanang Mak Ulan. Kan Solena. Anak lanang dia. Anak lanangnya Mak Ulan Caniago, Pak Susi, Paris. Terima kasih. Merci la beaucoup. Je vous parle au altici. D'accord. Nah, kan tuh sah bener. Sah. Kalah ya. Sih, bahasa Prancis bisa, bahasa Thailand bisa. Tapi bener loh Rani kalau iya, karena kita nemuin dia aja dia mau narik kami ke sini. Sumpah. Orang ini belum bahasa Paris udah duluan. Dia duluan. Jadi jangan lantam di depan aku ya. Ya Allah Tuhan, merde. Merde. Sebelum mereka bahasa Paris, anak-anak Paris, gue yang duluan. Gimana cara ngomongnya kamsanya? Kamsanya gimana? Kamsa zaman dulu dong. Keluarkan dulu bahasa kau yang kamsa zaman dulu. Coba. Yang epoka kamsa gitu lah bahasa. Heeh. Tus. Kamer. Tuh kayak gitu bahasanya. Bahasa dia kan gitu. Jadi bahasa dia. Bahasa artinya bahasa kok raja zaman dulu bahasa kok. Kamer. Hah? Kamu lah paham. Heeh. Ya artinya Tamer. Tamer itu artinya ngentot makmu. Ngentot makmu gitu nah. Ya, ada pakar gitu loh. Fuck you mother kayak gitu loh. Tamer. Itu Tamer. Gitu kan. Tamer. Gardam dulu Gardam bener. Lebih dari kan mama kau. Gardam. Gardam itu kasar. Berani banget. Gardam itu kasar. Ya ada nilai suka bumbu mana ini kayak selincah sama si ini siapa selincah si lincah sama si aduh yang metong siapa Nopi bawang bawang itu bumbunya lebih parah. Iya lincah sama Nopi bawang tuh bom-boman berantem dulu berdua untuk Adam. Maulan berarti kalau di sap itu yang sap pertama dia sap dia pertama terus habis itu turunnya Maulan udah belakangan. Aku dulu bintang. Dulu dia bintang. Berarti Mak. Karena kan aku berarti, perempuan. Berarti Bunda Korla duluan yang kesini baru Mama itu. Aku dia duluan. Minta pas dulu. Langgun. Aku. Sama Joyce itu kan. Sama Joyce.
Berarti enggak di Jerman dulu ya? Heeh. Dulunya enggak. Enggak, ke Paris. Pepet Bapak Kolak. Merde. Biar aja lah. Pepsi Bunda itu cucu. Jadi ke mana pun tidak sama laki. Nah, antre. Enggak canda. Oh, jadi. Apa itu coba ya Allah minum ter sini. Itu channel jatuh channel. Channelnya. Channel bisa kayaknya hilang. Channelnya baca. Tiga hamil. Tiga hamil. Berarti ya penonton gara-gara kau lah penonton sebanyak ini. Kalau enggak gara-gara kau enggak mungkin penonton sebanyak ini. Gelap kali muka kau. Masa. Tak ke mana? Tapi wangi kok dia, enggak bawang. Enggak bawang kan? Enggak bawang kenti. Kemarin dia bawa kambing basah. Terus kau kapan balik ke itu lagi? Belum nanti. Hah? Nanti. Maret ini tidak. Belum tahu. Tapi katanya dia itu kan ngisi acara untuk lebaran. Entar aja lah, Mak. Berapa kamar rumah kau, dua kamar? Bunda gue awet muda, ya iya dong, awet muda. Ibunya ke suka. Iya. Eh, itu tinggal di mana? Risi rekam ya, Risi rekam ini ya. Risi ya, konanete rekam ya sama Nadia. Risi sama Nadia keponakan Mak Ulan. Oh. Dia itu Mak mulut kau lama gede kan, kali. Ya udah pelan-pelan. Gede kali mulutnya. Risi, lama-lama kau makan pula aku. Risi sama Nadia pun anak. Siapa namanya? Risi sama Nadia. Gak perlu juga dari mulut keluar angin. Ya udah cepat. Risi sama Nadia. Nadia. Hai Risi sama Nadia keponakan Mak Ulan Caniago Paris Sensezo. Salam dari ini Bunda. Ini salam dari Bunda Korla dari Santi Lara. Jerman. Nah, ini siapa tantemu? Iya. Berarti aku anaknya, aku tante kau, ibu kau aku. Nah. Dengar isi. Ini, manggil apa emang kau, Mak? Manggil Ete. Ete kau ini. Ya kan Ete itu tante. Ete kau ini Ete. Pak Ete. Maksudnya Pak Ete. Pak RT apa Pak Ete? Pak Ete. Kok Ete kau? Kok Ete ya? Kok Ete kau? Jangan lama gitu-gitu, Pak. Ribet gak nampak. Kok rajin foto tangan kau, Mak? Ete kau ini. Itu anak gue Tika tuh, nak salam Tika. Ete kau ini, yo. Ini memperhatikan nama Ete kau juga. Enggak lama, kau bukan Ete dipanggil. Apa? Kau dipanggilnya Ante. Katulik kau bawang. Kok mau, aku udah makan permen. Nampaknya itu nafas perut, nafas lambung. Masa, ya Allah Tuhan. Serba, berarti aku sama dengan Gilang dong. Ete, yo Ete. Kok Ete kau, kok baik orangnya. Ini baik, kok mulutnya lamis. Mulutnya binatang kadang-kadang. Mulutnya berciri kadang-kadang. Muncungnya berciri kadang-kadang. Kadang-kadang dia ngomongin aku muncung berciri. Muncungnya berciri lo. Muncungnya kadang-kadang berciri. Harus diperhatikan muncungnya. Tapi hatinya memang lah baik hatinya. Kenapa penyayang orangnya kok Ete? Ete. Etek kok Etek. Iya. Ini video. Kan mereka kan memang dah. Udah lama capek aku masak sana kau. Iya masa kata Gaby pesta. Masa kata si Cika kau suruh manjat dinding. Emang kau toke, Cica. Suruh aja mereka lompat gedung. Ya oleh suara teleponnya itu binatang. Bisa tidur kok itu, Mak? Bisa tidur kok itu? Enggak lah, kalau aku matikan nanti. Emang benar-benar tubang ya? Benar-benar tubang dia. Dia bikin polisi. Mak Ulan sama aku jaraknya enggak jauh beda umurnya. Enggak jauh beda. Beda 10. Beda 10 tahun. Tapi cepat aja nenek-nenek. Yang cantik dikit ngapa sih sekolah? Kayak gitu kok benci nih anak nginaknya. Tunggulah kamu, kok pelantam bener. Iya ngapa pula kayak gitu, yang cantik lah foto tuh. Tetep aja muka gue, muka mayat. Boleh sini sayang. Ih mampus loh.
5. Enggak mungkin lah. Anak gue lah biasa. Kalau yang mah bawaannya mah Eja. Maaf, buka tua ya mah kurang aja sama. Ya kan lewat mah. Kurang aja ku tampar. Ini sayang anak gue. Anak laki lu mukanya gatal lah tuh bawaannya. Kan lama kali. Aku ini enggak pelacur. Enggak kenal lagi Meki ku enggak kedatangan. Iya udah kencing lah duk, kencing lah duk. Ada King Kelly-nya sih. Mana enggak ada tok. Kok dia enggak mau pernah sama gua? Kamu. Bagus lah. Langsung dia langsung gini. Bercanda. Mereka sampai hari Selasa. Kau sampai besok. Aku sampai besok. Yang Selasa saja coba. Yang Selasa. Kau Selasa. Ini Selasa, ya. Ini Selasa. Kau Selasa. Aku Selasa. Kita Selasa. Selasa makan. Tidur di rumah gua ya. Di mana rumahnya? Di neraka. New York. New York. Hei, kita di Hamburg di New York. Jangan main di rasa. Di rasa. Jamba kan duduk tuh nanti ya. New York, New York, New York. Mana muka gua kesana sih. Ya Allah. Gak pakai filter. Ya, kan bagus. Iya. Enggak usah difilter. Kapan kan sudah lagi bagus ya. Ini matanya kayak TV kayak ya. Mahasiswi. Sedang sedang saja. Kalau diperhatiin cantik. Sedang sedang saja. Ini kenapa kok pendek kali mak kurus apa tila mini mak? Enggak tahu lah hotelnya macam ini. Oh sama siapa tidur? Sama Mila. Sama Mila. Si Giselle sama si kalian nih. Enggak kalau video. Coba. Tunggu dong. Iya nanti pas. Agak mirip. Iya gitu. Uni, foto dong Uni. Lama enggak foto saya. Talia, awas lampunya. Nah, biar enggak silau tuh. Talia ya. Coba. Ini lagi. Ini apa itu? Apa kacamata gue? Siapa kasih belakang? Enggak apa-apa. Ini kan mirip. Hidungnya kurang manis. Bukan dulu. Mak, jangan bilang-bilang dulu ya. Ya foto aja lah kalian berdua biar nanti kata udah. Udah. Yang mesra foto tuh biar kata orang cowok kau. Oke. Okay. Heeh. Satu dua. Di share dong Rani. Ya aku udah minta tolong. Udah. Mana dia ini fotonya dulu ini. Di dalam lah fotonya. Kayak bule ya. Fotonya lucu. Saya pakai dia. Umurmu berapa, Dek? 28. Kalau yang jawab. Tapi waktu dia biasa enggak ngonde kan? Apa ngonde? Kok jangan munafik, ngondek ambil ngondek. Ya, masuk blodong-blodong kecil lah. Ngondek tuh gini-gini. Enggak, dia enggak ngondek. Satu dua tiga. Ngondek tuh gemulai kayak gitu. Beneran dari Talia. Ini mirip Nina. Mirip sekali lu lihat. Itu ada salam dari Talia, Talia Oki. Buat Talia. Kawan-kawan kau zaman di Malaysia dulu, Talia Oki tawannya masih Gaby Besta. Salam ya. Anak-anak gue semua. Mana ini? Kacamata. Enggak ada tisu ya? Di kamar mandi ada. Di kamar mandi. Nanti banci enggak pernah bawa tisu. Nanti Etek kan rekam ini sayang, nanti kau bisa rekam ya. Bentar lagi mati. Ada tisu ini. Jam ya Allah Tuhanku. Ini tisu. Ini lewat 7:27. 10 menit lagi. 10 menit lagi lu jalan. Jangan dulu selfie dulu sama gua. Tak aja kali ya, tak. Foto rame-rame enggak? Boleh, tapi Bunda pengen nge-post juga sama. Iya, ya nge-post lah si Kola satu. Biar rame-rame. Ya rame-rame. Ya udah. Sama gua dulu dong satu. Gimana ya mesinnya? Makanya. Mau ngirim itu. Udah. Iya. Nah. Kau bawa ini dah. Eh. Nah, bawa itu. Buat kerja. Nah, lagi. Foto dulu. Foto bareng-bareng. Thank you so much. Terus bisa coba tak kok kan soalnya di banyak kau kan ini katanya di banyak New York. Oke. Bang kesibukan. Kata siapa? Oh, ini divanya New York nih. Iya, tetongnya dia. Kan itu tanah dunianya. Oh, si eh si Carla mau ngajakin kalian makan ke Selasa tuh, Nak. Iya. Si Carla ngajak Selasa tuh makan. Waktu jam berapa? Kita kan jam 3. Tanya si Carlanya, dia mau ngajak makan jam berapa? Dia, kalau pagi dia pasti masih aku tidur. Masih tidur. Besok aja. Kenapa enggak besok? Tanya dia besok Selasa, mau enggak kayak gitu. Rani kalau enggak besok aja kan ajak dia kan. Biasa sebelum Mak pulang. Sebelum dia pulang jam 4 nih, besok dia kerja jam 6 lagi. Jadi ya bangunnya kayak tadi gitu, siang. Heeh. Jam-jam kayak gitu. Aku siang enggak bisa makan. Terus
Siang kok enggak bisa makan? Iya, memang dari dulu dia enggak bisa makan kalau siang. Dia ngopi aja, ngopi dia, aja. Dia kuatnya ngopi. Ya, makan aja aku nongkrong duduk. Mm-hmm. Nanti kecil-kecil lah itu. Jam-jam berapa mau jam 4, jam 5? Jam 3. Jam 3. Bisa tidur. Mama kan pulang. Kalau aku pulang jam 6 pesawatku. Oh, bisa. Oh, jam 3 berarti. Jam 6. Pesawatku jam 6. Tapi Mas, jam 2 jam sebelumnya harus check in. Kau nginap sini aja lah ya. Oh iya kan dekat dari hotel. Buka 24 jam. Udah kau nginap sini aja lah. Sini aja. Kalau enggak tidur di tempat kerja. Bunda kesayanganku bunda. Kalau merindingnya itu tau dah nggak percaya kayak gitu loh. Video aja nih mulai kayak gini. Aku dong mas video dong. Sisel. Gua mah enggak bisa jadi. Bikin lagu lagi ya, Bun. Bun. Tahu enggak? Mukanya dong. Ya emang ciri nama. Tahu enggak aku dapat enggak? Aku dapat cair kok. Apo? Ngapa kok nangis pula Mak Ulan? Masanya kok. Ya Allah kasihan yo Mak Den. Sedih. Coba video kan situ. Nyom menangis lah biasa nengok teman lamanya jadi bintang ya kan, Ma. Udah. Ya sudahlah, sudah. Memang udah jalannya Tuhan, ya. Ya udah, ya udah. Gue jadi emosi. Hah? Enggak kan namanya teman lama. Ini kan teman lamaku. Kita kan orang lama. Makanya mulut mukanya harus jaga hati-hati ya, Mak ya. Jangan terpancing ya, Mak. Ya. Jadi ini bunda sayang. Ayo. Aku jadi emosi. Enggak percaya gitu loh. Dia jadi kayak gini. Enggak, dia memang Maulani kalau di zaman dulu kalau mama aku udah masak dia suka dan siapa yang ganggu ayo gitu. Dia baik sama Maulani. Baik. Bunda happy kok Maulani sekarang. Enggak nyangka gitu loh dia kayak gini kayaknya. Iya. Mak jangan kurang aja sama aku ya, Mak. Aku sumpah kau jadi demo. Biar pun katanya kau yang tertua di Hamburg ini, aku yang lebih lantang. Kau jadi demo. Jangan sampai sumpah kau ya, Mak. Ini ketuanya Paris, ini ketuanya Hamburg. Mau gimana ya, Mak? Gue jadi aku sembahkan juga di jantan loh. Jangan mata-mata kau tua, ya. Aku sumpah kau jadi kacamata. Sumpah jadi kacamata. Eh udah ya, oh thank you. Dikiran enggak. Udah tuh. Oh, kita beli minum yuk. Nanti siapa air dong. Tadi kita stop. Itu banyak air gitu. Langsung loh. Makasih loh sayang. Ini Adrian buat minum kita. Yang dibuka tadi masih ada. Suruh bawa dia satu aja ke apa? Iya nanti kau sini ya. Aku pengen tahu berita anak-anak. Iya udah kau tidur sini aja nanti malam ya. Serius. Jangan sampai jam 3. Sampai jam 3. Jangan malam ya. Mana ini jaket gue yang selesai kerja. Itu dong aja depan. Foto bareng dulu. Foto bareng aja dulu. Mana jaket gue? Ya udah foto bareng sini. Mau lap kau taruh sana, Mak. Kau rajin megang lap, enggak capek ya, tangan kau. Ku taruh sini aja, nah. Enggak hilang, Mak. Enggak ada banci penyenyong di sini. Diam tangan kau. Enggak ada banci penyenyong. Udah. Taruh di sini, anakku. Taruh Mak, biar nampak, Mak. Udah di luar aja, di sini di depan. Udah biar aja, udah. Ayo kita foto rame-rame. Ngomongnya cepetan.
Dia ngomong ambil gini-gini. Enggak apa-apa nih Kang namanya. Kok ngambilnya dari sana lah Bu. Namanya pengajian. Dari sana Bu dari atas. Apa usah sih? Gua baru udah di tempat tidur aja. Enggak usah mah ribet ah kau pun rajin. Ya udah. Udah. Nah, dapat semua kan? Ayo Rani sini Rani. Dari sini Rani. Rani yang utama. Ya Allah si preung satu ini ya. Rani yang utama. Kita kewong aja kau. Kasih gajah. Biar puas enak semuanya. Belum, gua belum. Bentar. Itu juga.